Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 49. Pada hikmah nomor ke-49 ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan illam tuhsin dhannaka bihi di ajli jamili wasfihi hasin dhannaka bihi di wujudi muamalatihi ma'aka. Fahal awwajaka ila hasanan, wahal asda ilaika illa minanan. Kaum muslimin rahimahumullah, jika Anda tidak mampu berbaik sangka kepada Allah karena keindahan sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena adanya kebaikannya kepada Anda. Bukankah Allah senantiasa memberikan Anda kebaikan? Bukankah Allah senantiasa mencurahkan anugerah kepada Anda? Kaum muslimin rahimahumullah. Maksudnya begini. Kita sebagai hamba Allah wajib berprasangka baik kepada Allah. Wajib husnudzon kepada Allah. Lalu bagaimana caranya husnudzon kepada Allah? Satu, dengan cara melihat sifat-sifat Allah. Melihat asma-asma Allah. Nah, kalau kita tidak bisa husnudzon dengan cara pertama, karena bodoh misalnya, maka kita bisa berhusnudzon dengan cara kedua. Yaitu dengan cara bahwa selama ini Allah itu sudah berbuat baik kepada kita. Kita yang tadinya tidak ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan ada. Dengan adanya kita, kemudian kita bisa menikmati nikmat dari Allah, kita bisa menyaksikan kekuasaan dan seterusnya. Itu yang kita rasakan. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa husnudzon kepada Allah melalui sifat-sifat Allah yang maha indah, yang maha agung, maka cobalah kita berhusnudzon kepada Allah dengan cara melihat kebaikan-kebaikan Allah yang ada di dalam diri. Ya, kita sudah dijadikan orang baik oleh Allah dengan memeluk agama ini, dan orang lain belum tentu. Lalu bagaimana cara memupuk rasa husnudzon kepada Allah dengan melihat sifat-sifat Allah? Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya sifat Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Jadi kita ini pasti diberi rezeki. Coba Anda cek. Mungkin sebagian Anda yang ada yang berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Selama itu Allah selalu memberi Anda rezeki yang cukup. Tidak pernah kelaparan, tidak pernah susah. Kalaupun Anda pernah mengalami kelaparan, itu hanya karena supaya Anda lebih dekat kepada Allah, bukan keluar dari sifat Allah tidak sayang kepada Anda. Tidak. Kemudian kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu At-Tawwab, maha penerima taubat. Apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap membuka pintu taubat. Bukankah itu kebaikan Allah? Allah juga Al-Ghafur, Allah juga Asy-Syakir. Sedikit yang kita lakukan, tapi pahalanya dari Allah sangat besar. Dan seterusnya. Nah, kalau Anda tidak bisa mensifati Allah, tidak bisa berhusnudzon kepada Allah dengan cara seperti itu, maka balik kepada diri kita. Lihat diri kita. Ya. Nah, temukan itu. Maka enggak salah kalau Imam Ibnu Athaillah menuliskan illam tuhsinu dhannaka bihi li ati jamili wasfihi hasinu dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak. Jika Anda tidak mampu berbaik sangka kepada Allah karena keindahan sifat-sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena adanya kebaikannya kepada Anda. Fahal awwajaka illa hasanan, wahal asda ilaika illa minan. Bukankah Allah senantiasa memberikan Anda kebaikan? Bukankah Allah senantiasa mencurahkan anugerah kepada Anda? Jadi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.